Pemirsa, Pangkalan Angkatan Laut Maumere menangkap 10 pelaku terduga pengebom ikan di Lamatutu, Tanjung Bunga, Flores Timur. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan sejumlah bahan peledak jenis bom ikan. Lanal Maumere kembali mengamankan 10 orang perakit bom ikan. Saat ini diamankan para pelaku melawan aparat saat mendekat ke kapal milik mereka. Saat merapat, para pelaku sempat melawan anggota dengan menggunakan parang, aparat pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Sebanyak 27 bom aktif yang siap diledakkan di laut dan sejumlah detonator diamankan aparat. Dan Lanal Maumere menjelaskan penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan ke Posmat Flores Timur. Di perairan desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, personel kita telah menangkap 10 orang terduga pelaku pencurian penangkapan ikan dengan cara distraktif, fishing dengan bahan peledak, dengan bukti-buktinya. Kebetulan ini para pelakunya adalah orang-orang dari Kabupaten Sika. Ya, kita sudah untuk 3 kalinya ini kita menangkap para pelaku ini. Para pelaku dijerat dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kepada para pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Saat ini Lanal Maumere sedang berkoordinasi dengan Diskum Lantamal 7 Kupang, Dinas Kelautan dan Perikanan Sika dan Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Dari Maumere, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.